Kedua kata Rasulullah, wa ayyakuna waladahul abrar. Dia punya daripada anak-anak yang ai muti'ah, anak-anak yang mau mengikut. Anak mau mengikut. A kata orang tua, A kata anak. B kata orang tua, B kata anak. Ini berarti kalau kita punya anak yang seperti ini, berarti kita termasuk orang yang bahagia hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang abrar. Amin ya arhamar rahimin. Caranya ulama dahulu mengajarkan agar anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah, doakanlah dia di waktu khusus. Waktu khusus itu Syekhuna Hadrami mengamalkan doa yang khusus untuk anak-anak itu adalah doa ketika antara azan dan qamat di waktu subuh. Jadi ketika setelah azan kita berdoa, khususkanlah doa itu untuk anak-anak kita menjelang iqamat. Jadi setelah azan kita solat dua rakaat solat sunat qabliyah, di sanalah doakan anak-anak kita. Allahumma ja'alna ahlana wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa dhar. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang ahli al-ilm, ahli ilmu dan ahli kebaikan. Ya Allah, jauhkanlah anak-anak kami daripada mudarat. Ya Allah, jauhkanlah anak-anak kami daripada kejahilan. Ya Allah, itu yang perlu kita doakan, khusus doakan di waktu itu. InsyaAllah anak-anak kita akan jadi anak-anak yang saleh dan salehah, waladul abrar. Jadi kalau kita dah punya anak yang saleh, anak yang salehah, berarti kita termasuk orang yang bahagia di dunia. Nak salat nak, kata kita, dia salat. Nak pergi sana nak, dia pergi. Nak jangan kerjakan itu nak, dia berhenti. Ini anak-anak yang abrar namanya ini. Susah memang mendapatkan anak seperti ini. Tak menjamin seorang kiai anaknya menjadi alim seperti ayahnya, tak menjamin. Ya contohnya saja seperti Nabi Nuh anaknya Kanaan. Ya banyak lagi dengan para-para nabi yang lain, para awliya awal salihin. Ya tapi bagaimana? Kita tetap berusaha agar anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Ya kadang kita sebagai anak hari ini, kita sudah menjadi orang tua hari ini. Kadang menengok perangai anak ni kadang terfikir pula kita, iko anak ko lah termasuk elok kalau dibandingkan dia. Yalah seumurnya dulu parah kurang ajarnya. Kadang kita fikir seperti itu. Kita ni tengok anak-anak sekarang dah datang ke masjid. Anak-anak sekarang dirikan subuh dah duduk di masjid. Kita subuh tu masih tidur. Kita pergikan ke diri kita. Berarti ni orang tua cara didiknya bagus dia ini. Tapi walaupun seperti itu, tetap harus ada usaha memberikan semangat kepada anak agar anak tetap menjadi orang yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala.